Wahai followernya Denny dan Refdi, jangan lupa follow Instagram gue. Kalau nggak di follow, foto Refdi nggak gue upload. Gue hapus sama gue. Jalan. Awas aja ya. Kalau sampai video ini nggak muncul di YouTube-nya Denny sama Refdi, nggak gue upload fotonya Refdi beneran dah. Wow, Makwil. Sis, gue lagi di AHM nih. Sekarang, balik lagi sama gue Denny Stan dan Refdi Stanter. Ini ada CBR. Ini CBR yang terbaru guys. Yang terbaru. Tapi ini yang modifikasinya, oh, yang standarnya yang sana. Oh gitu. Nah itu ada CBR 1000 yang terbaru. Wow, Makwil dong. Makwil. Kita bahas yang ini dulu. Oke. Yang modifan. Kamera lu mana, Rep? Kalian? Sekalian aja, saya biar megang dua kamera tadi. Sabar ya guys. Ditutup dulu, sabar. Kamera lalu gua anjing. Ntar lu edit. Oh. Yes. Udah lu, ini kamera lu. Tuh. Peretek, 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 peretek. Nah. Ini udah dimodif, Cis. Gak tau dimodifnya sama siapa gitu, Makwil ya. Jos. Aduh. Aduh. Makwil. Aduh. Aduh. Ruangannya begini, Cis. Nah, kalau ini dia udah double disc. Ya kan? Dia keunggulannya dia baru ada quick shifter-nya ya. Ducati sih. Ya. Makwil. Apa ini sih? Mahal banget kayak harganya nih sih. Aduh. Ini motor Makwil ini. Ada quick shifter-nya katanya sih. Ya gitulah. Ini helmnya dari Honda. Ini sekitar 100. Ini 120. Sekitar 100. Black helmet 8,5. Aku yuk. Kayak soe ya. Ini yang kayak soe ini. Mantap ini. Waduh, Refdi udah videoin sendiri dia. Nah. Jadi, boleh bodo amat dipegang mah. Tuh. Bannya aja hitam, Cis. Makwil. Hitam nih, Cis. Yes. Tadi kita mau videoin yang itu, tapi ntar dulu masih ada yang review. Nah ini mesinnya nih, Cis. Saya lihat 2,5. Tuh. Dipotong-potong gak sayang apa juga. Ya namanya juga diperlihatkan ke publik. Nah itu sehernya ya enggak. Oh. Tuh. Yes. Aku yuk. Sehernya 2 Cis ya tuh knalpotnya. Enggak 3. Ini bannya ukuran berapa ya? Oh ini pakai, oh 160 ini.
Quick shifternya di mana? Ini bang. Yang mana bang? Ini bang, ini kelihatan sekali ini. Ini quick shifternya nih. Oh gitu. Nanti bisa di setel-setel modenya. Oh, mana? Gak ngerti juga. Oh, gak ngerti juga. Belum diajarin. Oh, nanti iya. Ini pakai RC19 lagi, Cis. Ada Denny juga di sini. Iya. Cakep sekali ini. Ini the bestnya, saya suka sekali. Ternyata ini harganya 1 miliar. Cis. Baru dijelasin. Ini saya bayar 1.000. Ini saya bayar 1.000 nih, Cis. Harganya 900-an ya. 1 miliar? 1M, iya. Ini yang ini. Ini. R, SP, R-nya ada 3, jadi mahal. Oh, gitu ya. Padahal mah, kalau kita tambahin R lagi di belakang, gimana ya? Iya. Ini R nih maksudnya Repdi. Repdi, gitu ya. Sok jadi udah ohlin sih. Shifter Cis ya kayaknya, tapi iya sih ada kabel-kabelnya itu. No. Soknya tapi ini apaan sih ini? Ada baut-baut gini, saya juga nggak tahu nih. Nggak bisa dinyalain, pelit ah. Wah parat nih, murah pasti. Mapel banget nih Cis, cuman joknya dong nih pelit, kampret. Spionnya ada lampu sennya. Akuan 1.000. Harganya 1M. Siapa yang mau beli? Mana yang katanya bapak lu sultan? Belilah. Lu nyuruh-nyuruh doang. Ya enggak, kak, gua mau nyuruh beli doang. Ini nih sok besinya dia 10 gol ya Cis ya, makul ini. Tuh. Dia pakai ban ukuran berapa ya? Gede banget ban dia kan. 180 biasanya ya. Iya ada kayak gitu kayaknya Cis. Makul. Tuh. Pada ngapain lo? Kita nonton di situ lo. Berduduk-dudukan ya. Oke. Jadi di sini ada set trading buat anak-anak sih. Di sini ada kelasnya juga nih Cis. Nah, ini untuk di area ini, area anak-anak. Adem ya? Masuk apa kita? Nemenin mbaknya. Nemenin mbak. Mbak. Tuh, dingin banget lagi, Cis. Udah kayak ruang operasi. Nah, ada PGR juga di sana, ada di banyak dah. Nah, ada sepeda-sepeda kayak gini nih. Yang nggak ada gonjotannya. Jadi buat sepeda keseimbangan, Cis. Kayak begini. Keren ya. Nah. Keseimbangannya seperti apa? Nah, di
sebelah sana ada alat uji untuk ketajaman visual, dan juga di sebelah sini ada alat untuk ngecekan buta warna. Karena untuk di berkendara gitu ya, terutama indera penglihatan merupakan indera yang paling penting gitu ya. Jadi makanya kita bisa tahu nih, misalnya dia ada kekurangan kabut jauh, kabut dekat, kita bisa ngeceknya di sini. Nah, kemudian di sebelah sini ada ruang simulator yang mungkin karena udah nggak awam ya, udah asing, ini udah sering dilihat. Kita penyelaman unit HRT pada riding trainer, alat simulator kita. Nah, si peserta itu bisa belajar bagaimana cara memprediksi bahaya di alat ini. Ada 120 situasi bahaya di dalamnya. Oh gitu. Nggak pakai ride ya? Nggak pakai game ride ya? Nggak. Angin topang, bunyi gitu nggak ada di sini. Kasih mobil. Atau lo tutup. Nah, jadi mereka bisa belajar dengan aman. Ini enak banget nih kayaknya ini. Nah, sebenarnya ini area enak banget. Itu buat Willy-nya tuh yang merah. Oke, coba Willy deh. Willy bang. Willy bang. Nah, itu ada segmennya MotoGP. Mohon tidak diduduki. Ambil gambar gak apa-apa. Sepi all-in semua deh. Mampu ya kan? Sini dingin ya. Ini kelas apa ini? Oh, dingin sekali ini, guys. Kayak ruang operasi. Kayak ruang operasi dingin banget. Enak banget, Mas. Pipis mulu udah pasti ntar. Tis, tis. Ini ruang apa tadi, Mas? Teori. Teori ya? Oh, ini ruang teori. Kita telat mulu, Cis. Soalnya Masnya ngoceng-ngocengnya cepat amat, jadi gimana, Cis ya? Kita belakangan aja. Ini ruang operasi, Cis, kata omnya. Ya, saya ini mau dengernya seperti itu. Wah, ini nggak dingin sih ruang kelasnya. Tidak berpenghuni kan. Mana lagi nih kita? Ini lagi bersantai-santai ria. Ya. Ini kita menuju ke sirkuit. Oh, ini ada Bapak Surmarli nih. Aduh. Kamu belum mandi ya? Ini guyur lu. Jangan-jangan, Pak. Sini gua guyur lu. Lu mandi lu. Ngapain sih, Kak? Ngapain, Lin? Hah? Ngapain, Pak? Siapa, Kak? Kayak kenal nih. Kayak aja tarik. Kalau lu, Mas. Luasnya 2,2 hektar. Kemudian di balik pagar yang warna biru itu adalah area overlooknya. Itu 1,8 hektar. Asik banget, Cis. Buat bilian nih. Mantap loh. Belajar manuver menikung itu di area tengah itu ada crank force, end force, gate force. Ya, parah banget. Kalau hanya sedikit ke belakangnya ini kayak seperti kemarin pada roknya naik untuk keseimbangan. Dia ada yang jalan kembali gelombang, jalan berbatu. Oh, lapotnya 4 yang dalam hitam aeroplane. Nah, kemudian yang di ujung sana adalah yang berdekatan dengan lokasinya. Jadi sesuai kondisi di jalan raya gitu. Jadi bisa diaplikasikan di jalan sesungguhnya. Boleh latihan di sini. Untuk enak banget kayaknya. Nah, selanjutnya buat rekan-rekan yang akan riding, silakan untuk masuk ke ruangan sini untuk melakukan briefing. Nah, untuk briefingnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Hendrik Haryanto. Silakan, Pak. Nah, dia lagi briefing nih, Cis. Yaudah, kita langsung aja yuk ke sirkuit. Aduh, Cis. Ini kita dikerjain Sumarli ini nih kayaknya, Cis. Dikasih lewat jalan sini. Bujuk, Buneng. Ini mau motor buyung. Buyung buyung. Oh, Cis. Bara balapan, noh. Syaul, deh tadi gua nungguin lu pada baru datang lu. Kampret lu semua lu. Lu malah lagi ngene motoin tuh. Cekrek. Kagak ada yang ngebut apa? Ya elah cemen amat ngebut lah. Nongol tuh, nongol. Walem gua udah dipakai Rebdi noh. Buset, ini jauh amat, lama amat ya. Lu pada kemana sih? Tuh. Kagak ada yang bisa ngebut apa? Wah, TJR noh paling nomor 2 noh. Waduh,
Habis refri nomor 4, belakang enggak tahu siapa lagi. Belakang lagi enggak tahu. Udah. Gitu doang kita. Hah? Setengah jam gua nunggu di sini, ya enggak? Nungguin yang pada mau balapan santuy. Ya enggak? Lama. Gitu doang. Syaul. Nih, Cis. Nongol nih siapa nih TJR? Oh, no. Nah, ini nongol di TJR nih. Nah, ini TJR nih. No, no. Willy dong. Woi, Willy. 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 Ya elah, kagak ngebut apa lu ya? Woi, ngebut dong. Ini nongol di TJR nih. Nah, ini TJR nih. No. Willy dong. Wo, oh, ini Repdi. No. Wo, oh, Repdi. No. Wo. Oh. Wo, oh, wo, oh, wo. Oh. Wo, oh, wo. Oh. Wo, oh, pakai helm gua. Pakai helm aing. Nah. No, wih, TJR nongol lagi. No, TJR nongol lagi. TJR nongol lagi. Ayo dong, Willy. Keluarkan skillmu. Willy, gas. Gas. Gas, gas, gas. Gas. Ndi cak, ayo cak, gas cak, ya ampun cak, keprikil di kanek, aduh, alon-alon baik lah ya. Ngegas Repdi, Syaul, Syaul no, ngegas Repdi no. Ada video di saya ya, dia Willy-Willy Yancis, aduh, aduh, Willy-Willy Yan dia. Cis, jadi ceritanya gue naruh kamera di sini nih, ya. Dengerin nih, dengerin ya, dengerin. Sialan. Wahai followernya Denny dan Refdi, jangan lupa follow Instagram gue. Kalau nggak di follow, foto Refdi nggak gue upload. Gua hapus sama gua. Sialan. Awas aja kalau sampai video ini enggak muncul di YouTube-nya Denny sama Refdi. Enggak gua upload fotonya Refdi beneran ya. Kenapa? Pasti kalau cincang biasa. Oh, maku ini, Cis. Oh, gantinya. Woi, mantap, guys. Makwil, Cis. Makwil, Cis. Makwil. Cuma mau makwil kalau enggak punya fotonya. Oh iya. Rep. Hah? Harus ini, Rep. Disebarin nih biar lu dapat foto makwil dari Mas Marlin. Mas Marlin. Promo gua 3 hari berturut-turut. Itu lu ngomong gitu. Udah dong. Udah langsung di IG lu juga. Iya. Gila. Lumayan. Lumayan, promo gratis. Fotonya kapan? Tapi kan? Fotonya kapan tadi? Kalau punya lu sih, nanti ke marking aja ntar ya. Kalau belum gue di promo, gue sedih asli mas. Gue notes kok nanti, foldernya golok sama gue. Yang dari situ aja, yang gelintas. Lu oren juga. Oh iya, oren ya? Iya, coba di putar lagi mas dikit. Yang helmnya suwi mas. Suwi ripen ya? Suwi bau. Uap banget. Pus. Enggak mana ngobrolin gua kaca. Gila gua ganteng banget tapi gendut ya, Mas. Ulang lagi, Mas. Kelihatan gendut ya. Tolong dari samping. Entar marknya udah taruh perut aja. Keren, Mas. Ini aja fotonya entar. Enggak ada. Bangsit, bangsit. Ini siapa? Yang di track boleh ada. Tipis. Tapi nih, fotonya Repdi. Ini lihat tuh. Ini Makwil. Jadi ini Makwil. Jadi ini ada tombol delete. Mana yeah. Tombol delete-nya? Iya, was-was. Ya jangan. Oh, gitu. Ada tombol delete. Ada tombol delete kita delete fotonya. Oh iya. Enggak di promo 3 hari habis ini. Oh, gitu ya. Iya, saya cantumin IG-nya, Mas. Yeah. Saya cantumin IG-nya. @sumarlinputra. Kiki. Sampai memang di foto juga. Hah?
Udah kayak mau perang semuanya. Wih, motornya sudah dibawa tuh, Cis. Oh. Cis, harinya sudah gelap ini, Cis. Lumayan makmur, Cis. Dapat pinggis-pinggisan saya, Cis. Jadi kacungnya dia ngikut-ngikut dapat pinggisan. Ya, ya. Yaudah, Cis. Gitu aja, Cis, ya. Vlognya di AHM Cikarang, Cis. Pak Wiu. Semoga saya di calling, ya enggak? Jangan review doang lah. Kita juga dong, ya enggak?